Record memperkenalkan Jamali Sadat. Trời, chậm chậm chưa, con trai, chậm chậm chưa. Tao ba má, tao ba má. Tôi chỉ sợ 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 bao lần mà đi. Tại ai là anh ta? Ai à ta nó hô hô. Lu apa pasal mari gua pedu ma ala nangis nangis itu macam nur mangnya susah hati mi apa saka. Aku minta tolong aku ya coba apa. Tak usah nangis. Ini macam nangis tak apa itu cakap lu apa mau. Minta tolong sama gua boleh tolong. Tapi tak usah nangis. Gua mima sama gua mima bapak sekarang dia lawan. Dia mau sama dia bapak lawan tak usah kira. Buka tolonglah semua, kasih tahan sama dia lawan ya pasal. Gua tak boleh jaga orang punya kain punya tepi, tak boleh tahan ya, tak boleh jaga. Muka aku nak kena jaga tepi kain mak aku dengan tepi kain bapak aku tak ada. Bapak aku dengan mak aku selalu dia gaduh. Dia gaduh apa macam lah alalu punya bapak, gua tahu dia punya halu alangkah pisau katalah. Wah bapak aku dia kalau gaduh dia bawa pisau nak tikam aku. Hei, ini macam susah kalau dia punya bapak angkat pisau dia cocok lu punya mak. Oi. Ada dosa. Itu masalah. Dia apa macam cakap lu punya mak? Waktu mak jaga dia juga. Abang ni kalau tak suka lagi cerai kan saya, saya dulu kalau bukan main kat bawah pok bulu pergi romain lah sebagainya. Sekarang tu dapat perempuan lain kan main abang. Dia nangis. Habis dia punya bapa dia apa macam dia kata. Bapak aku cakap, aku dah tak heran dengan kau lagi. Dah tua macam itu, bukan main lagi kau boleh jalan. Wah, ini macam tak patuh. Kalau lu mula-mula jumpa ala cinta sama cinta sekarang, sulah lu tua, sulah ala anak, apa bikin mau kasih ceri, malah patuh. Itu pasalah, Muni. Boleh, Muni. Tak usah takut sekarang. Ini gua tahu lu punya bapak, enggak lu punya pasal. Ih, wamangnya tahu. Wambomu 18 tahun sudah jadi bomu. Gua tahu orang galau pasal cinta, orang galau pasal bunuh, orang galau pasal lawan. Gua tahu. Nanti gua tengok dulu dalam gua punya buku. Yang sasi ko lah cipu kau cuma. Jisung tiang, tau di tau tau di di tau di 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 tau. Nyeh tau tau, woi chak pan si tau. Oh, ilang buti ilang wui ku tai kui tau. Woi, orang bukan orang, antu pun bukan antu. Woi. Itu yang macam bunyi motokar tu apa tu bomo? Wah itu wapnya antu datang naik motokar. Oh tu bomo pi antu datang naik motokar. Lagi dia tiap-tiap. Wei cokai, bomo luapnya tu mi bapa siapa nama? Bomi memang Jamali Sadat. Oh Jamali Sadat memang mainnya jahat ni orang kata. Nanti gua tengok. Wei cikwa. Datang aku tinggal bunyi motai pi yang mari satet dan dia dah. Yo boy galo 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 galo. Itu yang macam motosikal apa? Itu tu punya bapa punya antu solah naik motosikal lari jauh. Gua punya antu solah kasih kerja ya punya antu punya pasal si kalau itu punya antu bapa punya gua kacau punya itu solah lari. Itu kita peng itu. Oh itu lu punya apa punya antu naik motosikal manya laju punya pasal. Dia solah antam telefon punya tiang solah pica. Tapi saya kalau naik motosikal laju-laju kalau langgar tembok gua memang pecah mampu dia. Itu pasal orang si kalang punya orang muda pun naik motosikal manya laju. Kalang-kalang antam pokok mati susah ini. Mai sekarang ini gula-gula ala angka kasih hidupnya papa makan. Lagi ini separuh kasih hidupnya emak makan. Separuh punya kasih hidupnya papa makan. Boleh? Boleh. Besok dulu mari.
Habis itu datang. Nah, bapak aku tengah tidur ni. Di melopong je mula aku masukkan gula-gula. Gula-gula daripada Datuk Bomoh asing. Masuklah kau dalam mula bapak aku. Muka-muka bapak aku tak ada rada semua mak lagi. Masuk. Bum. Wah, dah masuk. Bapak. Pak. Mak panggil. Mak engkau panggil. Ambo Cik Pah. Aku datang balik kasih sayang dengan engkau aja. Ya bang, saya pula begitu hari ni. Tiba-tiba sayang balik. Mana abang? Cik Ambo, mari kita pergi enjoy bang. Marilah. Pak, nak pergi Datuk Bomoh kejap. Pergilah. Datuk Bomoh. Oh, Datuk Bomoh. Lagi mari Atan. Wah, abang macam demi apa-apa sekarang. Bapak aku dah baru balik dengan mak aku. Dia peluk-peluk macam-macam. Sampai dulu punya apa-apa. Sama dulu punya amal pun peluk. Kemain dia lagi dia syang-syang balik. Makasih tu, Bomo. Berapa upah tu? Tak apa, tak payah upah lah. Tak apa, tak apa. Ambillah tu. Tak apa, tapi kalau tu kasih bang gua angkat. Terima kasih lah. Oh, terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih tu. Baik, balik tu. Balik, balik, balik. Siapa pula aku yang agak ini? Harap yang kereta kendus nang bantul kok diundang. Walura! Siapa aku yang agak ini? Walura! Ada apa, Tan? Selamat pagi, Walura. Selamat pagi. Tidur ke? Baru nak letak saja. Macam mana, Walura ni ah? Orang pukul 9 dah bangkit tidur, ini pukul 9 pula nak letak kepala, eh. Ya, pagi tadi aku sudah bangkit subuh, Tan. Pak Lura, ini ada orang putih datang daripada Kanada nak melawat kampung ni, karanjangan ni. Oh, ada orang putih? Orang putih? Iya, ini. Mana dia? Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan. Saya tidak berapa pandai cakap Melayu. Saya pun tidak berapa pandai cakap orang putih. Tapi engkau tahu cakap orang putih? Sikit-sikit, Tuan. Very little-little. Tujuan saya datang sini, mau tahu keadaan ini gini dalam rancangan luar bandar. Terutama sekali mau tahu itu buah-buahan. Oh, baik, Tuan. Boleh kita pergi sekarang, Tuan? Ya. Engkau biar pokok-pokok keliling kampung, keliling rumah banyak pokok. Ya, ya. Ini semua saya yang tanam, Tuan. Ini hitam-hitam buah apa? Ini, Tuan. Ya. Ini buah manggis. Manggis? Ya. Boleh makan? Boleh, Tuan. Kulitnya hitam, Tuan. Tapi dalamnya putih. Dalam putih? Orang ada bilang hitam-hitam tampuk manggis. Sungguh hitam pandang manis. Betul, Tuan. Dia punya dalam, Tuan. Very sweet. Cool. Apa cool? Itu cool-cool. Bila makan, very cool. Sejuk, Tuan. Oh, sejuk. Sudah sejuk. Baik. Ini nomor dua buah apa? Ini bujur macam bola rugby? Ini Tuan, ini di sini orang panggil buah ciku. Ya? Buah ciku. Buah ciku? Ya, kok diomong buah ciku kok buah ciku? Buah ciku. Ciku? Ya Tuan, buah ciku. Ciku. Ya. How to spell ciku? C-H-U. Salah. Aku sudah tua. Ayolah tua, aku dah memang walura agak bodoh sikit lah. Ya dulu tak ada sekolah. Tidak apa, budak kecil jangan cakap orang tua bodoh, tidak baik. Ini budak memang suka main-main, Tuan. Orang bilang biar kurang makan, jangan kurang hayal, ya. Ya, kok pandai dia berbahasa. Saya pandai.
Ini buah apa kicikilan-kilan? Ini biji getah, Tuan. Biji getah? Iya, Tuan, biji getah. Ada orang makan? Ada, Tuan. Siapa ada orang makan biji getah? Boleh makan, Tuan. Setahu saya yang makan biji getah monyet sama lotong. Ada orang makan, Tuan. Tuan, engkau tolong kasih tahu, Tuan. Excuse me, Tuan. And it means about 30 years ago, there's a Second World War. The Japanese soldiers fight the American soldiers. At the time, the Japanese people make this biji getah buat tempe. Ayo, Tuan. Dia bilang tuh betul, tempe. Apa tempe? Itu tempe biji getah, Tuan. Apa macam bini bikin tempe? Tuan, you take one biji getah. Yeah. And then you... Atau jangan orang putih lah. And then you angkat ketuk besi. That mean hammer. You take one hammer. Hammer, yeah. Yeah. You ketuk biji getah. Yeah. Sudah pecah, angkat isinya, Tuan. Yeah. Sudah angkat isinya. Belakang? Belakang itu, Tuan ambil. Oh, bukan belakang, kemudian. Kemudian, ayam. Ambil itu... Itu drum. Banyak besar? Tidak kecil, Tuan. Oh, kecilnya drum, ya. Yeah. Drum, Tuan. Isi air. Water, yeah. Put the water. Yeah. And then... Kemudian? Tuan, ditaruh itu dapur atas. Ya. Yeah. Itu dapur atas, and then you put fire. Oh, taruh api bawah. Iya, yeah, yeah, put fire. Yeah. Kemudian? Masukkan biji getah itulah. Oh. Jadi rebus. Rebus? Berapa lama mau rebus? Lebih kurang dalam 10 menit, Tuan. 10 menit? Ya, Bahkan kemudian belakang taruh apa? Tak usah belakang lagi. Saya sudah salah cakap. Minta maaf. Ya. Kemudian taruh apa? Boleh jadi tempe? Dia ambil itu, Tuan, sudah rebus. Kasih buang itu air. Itu biji getah yang sudah rebus. Dia ambil, taruh ragi. Ragi? Ragi. Kemudian bungkus. Ya, Tuan, dibungkus. Itu biji tara busuk? Tidak, Tuan. Oh. Sedap kalau goreng makan. Itu nama tempe. Tempe. Baik. Lagi sana apa macam-macam buah ada? Banyak, Tuan, macam-macam, Tuan. Hmm. Buah di Malaysia ni banyak macam-macam buah. Banyak. Padahal sekarang kerajaan Malaysia bilang makanlah buah tempatan. Ya, jangan makan buah luar negeri. Ya. Kalau betul dah makan buah luar negeri, Amerika punya barang pun saya punya negeri tak ada sampai sini. Saya punya ekonomi sudah habis. Tapi tidak apa, ya. Baik, Tuan. Baik. Banyak terima kasih. Sama-sama, Tuan. Nama siapa, Tuan? Nama saya Sulaiman, Tuan. Sulaiman? Ya. Gigi sudah jatuh. Dulu pasal gigi ini jatuh, Tuan. Ya. Saya nebang pokok. Jadi satu biji getah sudah empat. Biji getah? Itu pasal engkau bikin biji getah tempe? Ya. Baik. Terima kasih banyak. Sekarang saya balik dulu. Baik, Tuan. Terima kasih. Ya. Saya ada 5 ringgit, boleh angkat. Tidak apa, Tuan. Angkat. Tak usah, Tuan. Ambil. Tapi kalau Tuan kasih juga, saya ambil. Ingat gak lagi dia pada kita, ya, Cik Pan? Apa pula tak diingatkannya kawan lama, bang? Ayolah. Ada seorang lagi tokoh yang datang Pak Haji pula. Siapa pula agaknya tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak Barman. Alah. Nyaman ni aku datang dan rumah kau ni nak minta tolong sikit lah. Ada minta tolong apa pula? Aku dapat surat daripada Mekah. Apa pula nama surat itu? Entahlah, aku tanya postman tadi katanya telegram. Bukannya telegram, telegram. Ayolah, telegram. Aku nak betul cakap, tak boleh lah cakap. Nah. Jadi aku nak minta engkau tolonglah bacakan surat aku ni. Aku bukan tak boleh baca, Pak Turman. Aku boleh baca, tapi aku ni tak berapa tinggi sekolah aku. Anak aku pandai membacanya. Atan? Ya, Pak. Mari kejap, nak. Ada apa, Pak? Ini Pak Turman ni nak minta engkau bacakan surat. Nak baca surat, Pak? Baca surat. Tolonglah tu, tanyakan surat tak tu ni.
Cepatlah sikit dah apa laju itunya nenek kau dah pergi haji. Dia kata bila balik tu? Ya belum tahu lagi tapi dalam surat ni aku dah risau. Alang-alang ni tak apa ni. Ini surat datang daripada negeri Arab ni tu. Ya negeri Arab lah pasal nenek kau pergi naik haji. Cubalah bacakan. Abailah. Pak. Ha. Nak baca surat kepala surat dulu ya pak. Ya mesti baca kepala surat dulu lah. Bapak bacalah dulu nanti ya, mata sambung. Ha, baiklah Pak Durman. Ya. Ha, sekarang biarlah saya bacakan dulu. Baiklah, bacalah. Dah tak sambung lagi nak tengok. Ha, ini cakap Arab ni. Tusibah. Aduh mula tusibah mula muninya. Bukan ini nama hotel tempat dia duduk. Oh, nama hotel tempat dia duduk. Yalah. Ha, sambung. Tusibah tempat penginapan. Kataku yang ada pada bangsa ini. Tapi ini yang tulis surat tu siapa tu? Tidak, ini dia suruh orang lain tuliskan surat pasal dia tak reti menulis. Ayolah, memang bini aku tak reti menulis. Nah. Susah benar. Tan, cuba kau yang baca. Tan pula baca. Tan baca. Ini cakap Arab tinggi-tinggi punya ni. Ya, tinggi-tinggi lah. Nyumulah baca, nung tak sabar lagi. Wahai kak. Berhenti. Kenapalah panjang sangat? Kalau jalan 10 batu pun adalah panjang sebatu. Ini dalam surat tu, selagi belum ada nokta, belum boleh berhenti. Oh, nak panggil nokta, ayalah. Ya, sebelum ada full stop, tak boleh berhenti. Ayalah, full stop lah. Kataku yang tinggal hati, saya dalam keadaan apalah ujungnya menyentak. Kenapa? Dia macam itu tulisnya. Macam lagi. Tak apa lagi. Tidak akan pulang. Ring-r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 ing. Aduh pula gambusnya ya. Nak. Ya, dia orang sana mengiringi dengan gambus kerana lah dihiburkan. Yalah. Tapi kadang jangkalah anak baik-baik ya. Ya, jangkalah anak baik-baik lah. Ini betul kau baca ni, Tan? Betul tu, apalah tak betulnya. Atuk tak tahu baca? Atuk tak tahu baca. Kenapa Atuk tak mau masuk sekolah dewasa? Atuk nak masuk sekolah dewasa, takut tak dibenarkan maklumlah cakap Atuk pun tak betul hal-hal dan orang itu macam mana. Tapi tak apa tu, cikgu-cikgu mesti membenarkan. Walaupun suara Atuk tak betul, cikgu boleh faham. Yelah, lain kali Atuk nak masuk sekolah dewasa lah. Tapi macam sekarang tak betul lah macam mana. Itulah Pak Turman. Pasal macam kita ni pun dulu tak berajar betul-betul jadi bodoh, itu pasal lah ya. Itu pasal bapak aku pun bodoh. Bapak aku bukannya pandai baca surat. Itu pasal dia pas pandaku. Kau janganlah buka temelang pula pada Pak Turman. Alah, sudahlah Jemali. Kalau engkau dah bodoh tu, cakap aja bodoh lah. Tak usahlah dah bodoh nak mengaku pandai. Macam aku ni dah bodoh, tentu bodoh. Minta orang bacakan surat aja. Terima kasih banyak tu. Akulah yang patut bacakan terima kasih pada engkau. Tanda terima kasih aja tak boleh Datuk. Mesti ada upah. Alah, upah lagi. Tak apalah. Besok kau datang rumah aku aja petik rambutan rumah aku. Banyak-banyak rambutan aja. Rambutan aja kembung pun besok. Bukan kira kembung kau datang aja. Terima kasih banyaklah ya Atan. Jumali Satan. Alah, lain kali lah. Aku datang lagi rumah kau. Ya, jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Kalau ada apa-apa surat, datanglah kemari. Siapa yang nak baca, kau baca? Bukan saya baca, anak saya baca lah. Alamak Tuhan. Baiklah, terima kasih ya Pak Teman. Terima kasih banyak-banyak lah. Semoga nanti selamat, dia akan balik kemari. Terima kasih ya. Why?
sayang du, anjua du bo sayang gua. Bikin cerita bo, nang bo suka du anjua du kio kio gua, deke lah. Sandiwara Cina pula ni, orang nak cari sandiwara Melayu. Tukar lagi sesin. Keltek. Wow, sekarang beginilah rasa. Alangkah seronoknya. Ah, inilah di sandiwara Melayu, Bapak. Ah. Ini sandiwara Melayu, Bapak dengar lah. Ayolah, Bapak dengar ni. Ada pula orang datang tu, siapa pula yang datang tu? Pak. Hmm. Ada Cina gemuk dengan Pak Nana datang. Ah. Aku dah cakap belum cukup bulan buat apalah dia datang. Kenapa Pak? Bapak ada hutang ke? Bukan kira ada hutang. Ayo, awak jangan lambat ke? Jangan di salat. Oh, Tuan. Ah, Mutusami. Ah, aku ingat siapa tadi datang. Wah, tahu saya ini macam lah jangan di salat. Saya mari ke rumah kau ingat siapa? Apa sebab kau takut sama saya kah? Bukan kira takut. Apa hal ni? Alah, siki hawa mu jumpa sama lu pun lagi. Mau tanya apa hal kawan baik. Mi apa asal lu? Lu mi ambil ni mana? Ada di belakang. Panggil lu mi ambil ni. Cik Pa. Oh, Cik Pa. Iya, bang. Asyatong dengan Mutusami datang. Amboi, Asyatong. Gemuknya badan kau ni jam tong. Wah, ingat sekarang pun tak berapa gemuk. Tapi kau tengok pun dah sekarang gemuk. Aku gemuk sekejap, Haji Tong. Dah lepas besok tak ada lah gemuk lagi. Apa, San? Bukan. Kau tahu sajalah. Amboi. Entah apalah. Atong. Haa. Berapalah, kenapa tak bawa bini kau sekali? Wah, sekarang kau ni bini susah lah. Apa sah susahnya pula? Ya. Oh, dia habis bila ni baru beranak. Bukan beranak. Salin. Oh, salin kalau orang bilang salin baju ke salin seluar, mana tahu. Ha. Dah berapa orang ada anak kau tahu? Amangnya ramai lagi. Satu kalau lagi mari, satu dosen lah. Apa dosen? Lu ingat kau ambil anak serupa cawan, mau pergi cakap dosen? Bukan satu bukan lemari pun. Sudah satu jen kira. Sekarang tak ada pun cepat. Sekarang dia punya anak sudah 11 orang ada. Football pun satu football pun. Hai. Kenapa lah tak dengar kau masuk perancang keluarga? Ayah ini perancang keluarga. Mi apa saya susah cepat mau cakap. Wah sulat tangnya aku mi ambil ni aran. Lu bukan tak tahu aran mi ha. Wah panggil dia masuk perancang keluarga. Ya kamu masuk pun kira tahu dia masuk. Kalau dia mau masuk, gua cakap gua tak mau masuk pun ini tak boleh masuk, mia. Ni apa masuk? Itu perancang keluarga masuk, mia lah. Kalau dia mau masuk, gua mau masuk. Baru sama-sama orang mau masuk, baru boleh masuk lah. Cakap kau ni boleh macam macam lah gayanya. Ya. Ya mari sadat, awak jangan sekarang. Baik. Gua mari. Dia mau jumpa sama lu punya pasal lah. Gua dengar ini dia punya cakap. Itu sulah kabar punya tempat ala cakap. Ini lu punya tempat sama itu. Air sulah naik punya pasal lah. Ayah di sana memang banyak banjir tong. Tapi di daerah aku ni tak ada banjir. Apa macam keadaan kau banjir di sana? Ayo, jamal di sana. Ini banjir berbesar di sana. Manja susah. Kurbu, lembu, kambing semua sudah laut ke dalam sudah banjir. Itu besar saya sudah mayu rugi. Tak usahlah nangis. Saya sikit ada dengar mayu rugi. Ya, tak usah. Besok minta lagi bantuan pada pihak kerajaan. Betul, minta bantuan. Tapi lagi berapa hari, belum hari tentu. Sekarang lu punya tempat macam? Aku ada gak lembu. Bila kau sebut pasal lembu tadi, aku teringatlah lembu aku. Atan? Ada apa, Pak? Kat mana kau tambatkan lembu tadi? Ada kat buah pukul apa di sana, Pak? Cuba tengok dia. Panggil dia. Badut! Badut! Dia ada kat sana, dia cakap tengah makan. Wah, sekarang lu punya anak pun mangnya pandai dulu punya cakap dah. Ha? Gua ingat lagi sikit hari lu punya anak pun boleh jadi dembu lah. Kau jangan banyak cakap lah, Cina gemuk. Aku lastik kepala kau dengan kelapa bali kau bawa tadi. Uang hajong kau. Tak usah kasih tempeling lu punya anak ini macam nanti gigi jatuh susah. Ha? Tak apalah tong, sekarang begini sajalah. Keadaan ini memang banjir, tapi aku dah bagi tahu pada orang-orang kampung sini supaya mengadakan kerjasama. Kalau dia yang susah, kita tolong. Kalau kita susah dia. Ya macam kalau banyak bagus. Memang ini mana sembang dalam surat dulu sama orang ada berada macam. Tahu sah kado, tahu sah lawan. Yalah, perkara ni memang tahulah.
Ciba. Hah? Apa hal lagi, Tong? Bukan kira apa hal. Sekarang lu punya angna pun sudah mangnya lah. Lagi lu bila mau pergi ke rumah rumah? Ada gak masanya besok lah, Tong. Alam-alam rumah aku ni jauh. Sekali-sekali aku datang lah rumah kau. Nyampalah bapak ni untuk pilih macam kau ni. Tak apa, tak usah nangis. Gua satu ringgit sama lu kasih lah. Satu ringgit tak cukup, nak dua ringgit semua. Walau ringgit setengah, gua pun kicim yang uang tak ada. Bagi je lah 10 ringgit tu. Walau tu punya anak maknya pandai dah. Tak apa, kalau ini macam apa ya. Lain kali gua lagi mari jumpa sama lu lah. Yang mari, belum minum lagi. Tak apa lah, gua mesti kijang. Gua mau pergi tengok mak mentua punya rumah. Gua dengar, gua punya mak mentua pun ala sikit susah. Gua rasa gua mau tolong, tapi kira satu jalannya pasal gua mau jumpa sama lu lah sikit jam. Ambil lah, sekarang gua balik dulu lah. Ambil kereta ni cubalah beli ganti baru, Tong. Ini pun nasib baik itu telah masuk sama serupa lembu sama kambing lalam laut. Baik, sekarang gua balik lah. Baiklah. Kereta kau pernah naas macam orang demam kura je. Tak apalah. Baik, yang mari sadar lain kali gua lagi jumpa sama lu lah. Baiklah, terima kasih lah. Mari, terima kasih. Jamal Isyadat, lain kali lagi jumpa ya. Tak usah malu, tak usah tegak. Mari lah sampai rumah. Air susu pula minum. Air susu juga. Atan. Oh, Tan. Kemana budak ni tadi? Allah. Atan! Tak ada pula dia menyaut. Cik Pah? Ya, Bang Oi. Kemana pergi anak kita ni tadi? Tadi ada berkeluar di bawah rumah tu, Bang. Cubalah panggilkan dia. Atan! Oh, Tan. Ada apa, Mak? Kemana kau pergi tu? Ada kat sini, Bang. Atan tengah pergi makan kambing. Nantilah kejap. Kambing, gendianlah kambing. Aku nak bagi kau makan. Bapak aku dah lah tak kesin kau makan. Kau lagi nak tak senonong aku pula. Kambing jantan ni bukan membiang pula dia lagi. Kau pancut aku ya. Pupusulah kau ni. Nampaklah. Atan! Anda apa, Pak? Amar di sini. Ada apa, Pak? Bapak panggil banyak-banyak kali, kenapa kau tak menyaut? Atan dah menyaut, tapi Atan bagi makan kambing tadi. Berapa kali nak lagi bagi makan kambing kau ni, ha? Kambing dah Bapak bagi makan tadi. Bapak bagi makan sikit. Kau banyak-banyak bagi makan kambing, meletup pula perut kambing tu sekarang. Bukannya belok nak letup, Bapak ni bodoh lah. Nampaklah Bapak ni. Oh, bapak pula menyampah kau kata ya. Pak. Ha. Kambing jantan tu, Pak. Atan bagi dia makan tadi, Pak. Sekali dia pula bunyi. Itu kenapa, Pak? Agaknya dia termakan semut, agaknya. Ada pula semut pula. Datuk kan, Pak. Dia jongkitkan bibirnya ke atas. Okey. Ayolah, semut tu bau busuk, nak. Jadi bila semut tu bau busuk, dia mestilah ditutupnya lubang hidung. Oh, kambing pun tak boleh tutup lubang hidung, ya? Tit. Bunyi kereta pula tu. Siapalah agaknya tu? Oi, Jamal Isyadat! Jamal Isyadat! Tuan, cuba kau pergi tengok. Nanti kejap, Tuan tengok kejap. Oi, Nana, apa mau? Engkau biar papa ada rumah kah? Nanti kejap aku tanya bapak aku dulu. Oh, lagi mau tanya dia sama bapak. Mana celakalah dia. Pak. Ha. Ada Pak Nana yang jumpa dengan bapak. Katakan pada dia cakap bapak tak ada kat rumah. Oi, Pak Nana. Sebab bapak cakap. Dia cakap dia tak ada rumah lah. Oh, kau punya bapak tu orang cakap dia tak ada rumah kah? Ha, sebab bapak cakap dia tak ada rumah. Serupalah kau. Kau punya bapak sama kau serupalah. Nyampalah kau ni, Mama. Apa kau nak? Sama jumpa kau punya bapak lah. Sekejap lah. Cemek bapak cakap tak ada rumah. Saya suruh dia suruh jumpa dengan bapak lah. Dia suruh lari dapur mereka pergi. Boy. What do you want? I want to see your father lah, please lah. Father. What, my son? Then mama want to see you lah. Tell him. Father no time. Father don't sleep. Hello, mama.
I don't want to sleep lah. You can get out. Alamak tuan, ay kasar lah dia cakap. Woi, Jamal Sadat. Hey boy, you don't give my blood pressure coming up lah. Hey, you don't give my blood pressure coming out. I cut your leg, you know. Wah. Eh, Jamal ni. Afzal Mama. Allah, aku nak jumpa dengan kau pun. Hari tu kau tak datang. Baru hari ni kau datang. Baru ke sekarang kau cakap baru aku datang kau action ya. Apa salah kau panggil sama saya? Tak ada apa. Aku nak minta tolongan kau sikit lah. Tolong wang lagi kah? Bukan pasal wang lagi. Ini anak aku ni nak masuk sekolah peperiksaan ni. Jadi aku nak minta tunjuk aja pada kau pasal inilah. Boleh belajar. Bahasa itulah kau manja bodoh dulu kau pasal tamu sekolah. Kalau kau dulu sekolah tak ada, macam kau manja bodoh. Bapak aku memang bodoh. Nyampai tamu sekolah dia. Baru kau tahu sekarang kau punya bapak bodoh. Apa macam? Aku punya sekolah sekarang bagus. Kau ini tahun periksa sudah nomor berapa? Aku dapat nomor satu. Apa sih manja sikit lagi manja tak boleh dapat kan? Tapi ada budak sebelah tu cakap aku dapat nomor 37. 37? Manja dapat. Apa sih tak ada kasih cukup 40? Lantan. Ini jangan kasih dapat apa boleh-boleh. Lain tak aku cuba dapatkan nombor 40. Wow. Bagus betul anak aku ya. Kat sekolah ada belajar apa nak? Kat sekolah macam-macam ada belajar. Ada belajar ini orang putih mana ada. Belajar orang putih mana ada? Belajar orang putih mana ada? Cuba cerai saya mau dengar kau belajar orang putih. Spelling ni. Spelling orang putih? Spelling orang putih pun mana? Cuba dengar. Saya mau dengar lah sekarang. THEDA MAN MAN FROOM UNCLE. Itu apa cerita? The man from uncle. Wah, the man from uncle. Televisi Malaysia Merdeka, kau suruh dapat kah? Televisi Malaysia Merdeka yang aku dapat tu. Kenapalah yang kau sawukan ke Televisi Malaysia, nak? Selain daripada itu, ada belajar apa nak? Lain pada tu macam-macam ada belajar mengaji pun ada. Kat sekolah tu kan pak, ada ustaz tu berjanggut dia je. Ustaz berjanggut. Dia ajar apa? Ajar alik batang. Cuba kau mengaji alik batang. Alik di atas A. Alik di bawah I. Di depan U. Bunyinya apa? A, I, U. Allah. Apa Allah? Bapak menyambut. Bapak nyambut, nyambut lah. Bapak nyambut pula. Cuba lagi nak, yang lain. Ba di atas, ba. Ba di bawah, bi. Ba di depan, bu. Bunyinya apa, pak? Ba, bi, bu. Ayah. Woi. Engkau pula menyambut dia. Aku tak ada mula-mula anak sembut belakang papa sembut lah. Ini macam sama-sama sembut baru bagus. Lain pun ada apa-apa. Itu panjang-panjang minyak boleh kah? Panjang-panjang minyak pun boleh. Supaya saya mau dengar. Balik di atas tang. Talib di atas tang. Itu bunyi apa? Kasut batang. Alamak tuan, mana macam boleh mari kasut batang? Aku tak tahu aku perli bapak aku nak kaya ni. Bapak aku tak ada belikan kasut batang. Itu pasal lah. Wong kau ketua aku ya nak. Atan. Tan oi. Atuk, ada apa tu? Mari sini, cu. Aduh. Kenapa Atuk nangis tu? Janganlah nangis tu. Bukan aku nangis sedih betul. Aku sedih betul ni. Cakap sedih betul dia cakap. Bukan apa? Ini wasiat nenek mutan. Nenek cakap apa? Sebelum nenekmu ngembuskan nafas yang terakhir untuk mati, dia ada pesan sama Datuk. Dia cakap dalam bahasa Jawa, "Meti paringono lah. Putuku mati pamu. Kelamunona aku mati besoklah putuku dilebok nanang sekolah tamin." Dia cakap apa tu? Dia kata kalau kau dah besar besok,
Kau suruh masuk sekolah Tamil. Ah, sekolah Tamil, sekolah Tamil lah. Engkau sudah besar dan dah besar boleh kahwin. Bukan pasal kahwin pula. Ini tak usah pasal kahwin dulu. Mesti sekolah dulu. Sudah sekolah, baru cari kerja. Dah cari kerja banyak duit, baru boleh kahwin. Kalau dah banyak duit, baru kahwin. Kahwin sedap tu. Ya, kahwin memang sedap. Baiklah, sekejap lagi. Ini sekejap lagi cikgu datang. Ah, sudah dah datang. Halo, Datuk Parjo. Datuk Parjo datang ke rumah saya sekarang sudah mari. Ah, saya ada rumah, Datuk Parjo ada rumah sekarang. Masuklah, muni apa cikgu sila masuk. Sekarang sudah menyesal. Ini kau punya cucu? Ini saya punya Datuk. Ini cucu. Adan. Sir, ongkalaki pere ini. Nam pere Adan. Wow, kau punya nama Adan ni. Datuk Parjo. Ongkalaki cucu pere ini. Itu cakapnya apa tu kok ngelak ke cucu perian tu? Dia cakap cucu atuk berak kat mana? Eh berak mana tak ada lah. Ngelak ke cucu perian dia bilang. Aku punya cucu nama siapa? Oh nama cucu aku Adan. Oh Adan lah. Adan sir. Ngelak ke tata perian. Dengan tata perian. Tahu nama atuk siapa? Nama saya Sri Joyo Noko Sakti Ketiban Noko Plok Teplok. Oh, ada nangka kau teplok, kau teplok gitu apa? Itu saya punya pangkat. Baiklah, sekarang saya ajar ungkupi cucu pasal kira-kira. Una, una, renda, renda, munu, munu, nala, nala, anjing. Anjing pula. Bukan anjing lah, anjing bila lima. Oh, anjing lima. Ara, yella, yada, unbada, pata. Subang ke baca? Una, renda, bunuh, nala, anjing, ara, yella, yada, unbada, pata. Wah, ujung lamanya pandang kok. Baik. Sekarang sepernya. Seper? Seper. Sepernya sekarang. Itu. Satu sampai sepuluh. Waran ana waran randa waran mona waran nala waran anje ura yella ura yatta ura unbatta umbatta waran patta na vachi sikang asharam ku vacha semudra ura na na ura randa randa ura mona. Kok laju sekali. Ini dah lancar. Sekarang tak usah kacau dulu, Ratu. Engkau dulu kau punya cucu baca. Ambilah. Uran ana ana, uran randa randa, uran mono mono, uran ala ala, uran anci anci, uran ara ara, rile rile, uran ide ide, uran muda muda, uran baca baca. Wo, sudah manja pada baik sekarang. Kau ini ejaan punya pasal. Ejaan. Orang bela, orang putih bela pala ya. Oi, bukan. Sudah salah cakap. Orang putih bela sebeling. Sebeling. Marayam. Marayam. Marayam bela pokok. Oh, marayam pokok. Baiklah, marayam pokok. Pala yang bela apa? Tak tahu tu, pala yang tak itu senang sekali. Itu ya kepala ayam. Kepala ayam tak ada lah. Ya, apa punya kepala ayam sana? Pala yang bilang itu buah-buahan. Oh, buah-buahan. Oh, cikgu. Itu aku duduk kat SD dulu ada nyanyi pala yang. Itu pasal buah-buahan. Itu apa lagu? Itu pasal buah pisang tu. Sekarang aku nyanyi saya mau dengar. Pala yang. Palam, palam. Apa palam, palam? Palam, palam kainggal yang di bawah bayar pun nak kicim di palam, palam. Oh, mainnya banding kau ya, sudah main. Baik. Sekarang, lagi saya mau tanya kau pasal ini. Orang India, orang Melayu bilang perempuan, orang India bilang apa? Pomblek. Ah, pomblek. Orang Melayu bilang laki-laki, orang India bilang apa? Orang India cakap amblek. Oh, baik.
Wara itu ente Melayu bilang itu pumpan tada jantan apa pumpan tada itu semua apa itu pondan ya pondan tada lah apa pondan wara ente bilang pedi baik sekarang ini dulu baik nanti lagi sedukul maru gelong kau saka sajur nyanyi betul-betul ini ente nyanyi boleh baiklah oh oke ada maanya terima kasih ini kena wara nilai kena mpore thank you sir umur nandri and umur nandri baik seri Haji Soeb. Saya Encik. Haji Soeb. Saya Encik. Ah, masuk. Sudah masuk. Selamat pagi, Encik. Ya, selamat pagi. Duduk. Sudah duduk. Duduk betul-betul, nanti jatuh. Tidak, Encik. Saya sudah duduk. Sudah belajar ini buku ada lama, ada? Sudah, Encik. Malam kah, siang kah ada belajar? Siang pun belajar, malam pun belajar. Bagus, ini macam kalau maanya pandai ya. Sekarang ini driver lesin meangkar pasal kalau macam-macam soalan mesti ada. Iya, Encik, iya. Nomor satu saya mau soal sama Encik. Iya. Itu depan ada besar, belakang ada kecil, apa itu? Lagi, Encik. Itu kita jalan kereta kalau iya. Ada nampak belakang, depan ada besar. Ah. Itu depan ada kecil. Itu jalan belakang besar, jalan depan kecil. Ya, dia punya arti apa itu? Ah? Dia punya arti. Artinya? Ah. Itu ialah jalan belakang besar, jalan depan kecil. Dia apa mesti mau bikin? Situ. Ah. Ya jalan. Itu nama jalan sempit. Jalan sempit, depan ada titi jambatan kah? Itu macam ada taruh. Oh, jalan sempit. Jalan sempit boleh masuk, tak boleh masuk? Boleh masuk. Apa macam mau masuk? Jalan pelan-pelan, Cik. Ada betul. Nomor dua saya ada mau tanya. Itu kita bulat ada tengok kalau? Merah punya bulat ada tengok, bukan? Iya, Cik. Ya, tengah-tengah putih ada taruh. Ah, iya, Cik. Ah, itu apa ada, Cakup? Itu jalan mati, Cik. Apa itu? Itu jalan mati. Jalan mati? Mm-mm. Bukan jalan mati. Dalam Inggris bilang ada no entry. Oh. No entry, cakap Melayu, tak boleh masuk. Tapi curi-curi masuk boleh, Cik. Ada bikin kerja, curi-curi masuk. Jalan tepi-tepi, Cik. Tak boleh tengah-tengah. Bila ada no entry, merah ada, putih ada sikit tengah, tak boleh masuk. Tapi jalan tepi boleh, Cik. Ya, tapi ada tahu itu. Tahu, Cik. Bila tengok ada merah, tak boleh masuk. Kadang-kadang boleh sekali-sekali, Cik. Ini macam orang kalau maanya susah. Iya. Nomor tiga, kalau saya ada tanya, macam-macam ada gambar ada, tengkorak itu muka, kepala, mata, tarat. Ya tulang juga ada. Aha. Ah, itu apa itu? Oh, kalau jumpa macam itu, Cik, lari lagi laju. Oh, lari laju. Iya, Cik. Apa pasal lari laju? Itu tempat ada penunggu. Apa itu? Itu tempat ada penunggu. Siapa orang tunggu? Itu orang mati tunggu situ. Itu pasal anak takut? Iya. Ah, kalau itu macam kau boleh jadi suruh pada sana duduk juga. Di sana medekar mau pelan-pelan jalan. Oh, jadi kalau jumpa tengkorak jalan pelan-pelan. Kalau dia bangun macam mana, Cik? Siapa ada bangun? Itu tengkorak bangun. Tak ada bangun, dia sudah berapa lama pacak sana siang malam sana juga pacak dia. Hujan kena, panas kena juga dia ada dulu. Oh, tahu, Cik, tahu, Cik. Itu kasih tahu sama orang juga. Tahu, Cik. Tapi saya enggak langsung sana pergi sekarang, lain tempat pergi. Baik, Cik. Sekarang lain orang. Baik, Cik. Sekarang saya pun maanya susah ada tes lesi medekar. Selamat pagi, Cik. Selamat pagi. Ada, Mbak. Awak punya nama? Kanda Sami. Kau Kurap Sami. Hah? Kurap Sami. Oh, Kurap Sami. Kurap Sami. Kurap Sami. Sekarang saya nak tanya dengan awak. Boleh. Semua nak tanya. Oh, berkenaan dengan undang-undang jalan raya. Sudah tahu. Awak dah berapa lama ambil lesen L? 13 bulan, 1 tahun, 1 bulan ada. Ha? 1 tahun, 1 bulan. Oh, dah 2 kali tak pas ya? 2 kali. Sikit juga dulu, dah mabuk ya pasal je. Sekarang sudah. Sekarang jangan mabuk lagi ya. Encik boleh tanya apa pun. Sekarang saya nak tanya.
Ya? Ah, kalau awak jalan di atas jalan raya, betul, bawa kereta, betul, awak akan jumpa tanda 40. Apa puluh nombor situ? Saya lari 40. Lagi depan kalau saya ada tengok 40, saya lagi tambah 40. Lagi 40 ada, saya timbul tambah lagi 40, setir tu 20 meter lari saya. Kau tambah-tambah? Dia ada taruh 40. Elok lah, pas lah kau. Lagi satu. Lagi? Kau tahu itu lampu isyarat? Merah, kuning, hijau. Kalau kau jumpa merah, apa kau buat? Merah berhenti, tak usah masuk. Pasal apa? Merah berdekat, tak usah masuk. Tak boleh masuk, merbahaya darah keluar. Kalau kena darah keluar. Betul. Tentu, Mia. Nombor dua. Nombor dua? Nombor dua, kuning. Kita sedia. Sedia masuk ke, sedia keluar lah itu. Apa sang kau nak bersedia? Sedia masuk kelas. Tekan kelas, masuk gear. Tekan minyak, masuk jalan lah. Tunggulah nombor tiga. Nombor tiga apa? Nombor tiga punya hijau apa buat? Hijau masuk lah saya. Jangan lah. Lepas hijau saya mana ada tahu. Saya sudah mana jauh lepas. Apa ada tengok belakang? Oh, betul juga. Awak macam ada bagus ya? Bagus. Lagi satu. Satu. Ini last ni. Ada satu tanda papan. Tanda papan. Di tepi jalan. Dia mesti ada dua tanda macam bukit. Berkembau. Dua bukit lah. Dua bukit. Apa dia? Mana malu mah cerita saya. Apa cakap kau malu? Tanda itu buku ada lampu, ada cerita. Kadang-kadang gambar dua, ada bulan. Macam dia malu cerita saya. Cakap jangan malu. Kau tak pas gang. Kau tak pas gang. Dua batu ada lancet. Apa batu? Tengah jalan dua batu ada. Tak boleh langgar. Itu bukan dua batu. Itu tanda itu jalan ada bukit. Ada bukit. Jambatan melengkung. Jambatan melengkung. Melengkung yang atas boleh duduk juga. Mana terima kasih cik. Lagi satu. Boleh. Tiga apa boleh. Tanya Encik, tanya. Tahu siren tak? Siren tahu. Itu kereta polis ada pakai. Kereta polis ada pakai. Rumah ni kereta sakit pun kereta ada pakai. Kereta sakit ada. Bendri ada mari lalu. Itu bomber pun ada pakai. Bomber ada. Kalau kau dengar itu siren, apa kau buat? Itu je saya depan bukan? Ya. Yeah. Itu je. Saya dengar kalau saya lari laju. Bukan kau dengar kau jalan tepi. Dia tak ada jaga, dia wan tu saya lajulah dia. Kau jalan laju. Terus lajulah. Dia boleh kejar lah, tak boleh kejar saya juga menang ada depan. Elok lah tu. Ada betul ke Encik? Ada betul ke? Memang betul, tapi lagi laju tu memang betul. Betul. Tapi sepatutnya mesti mau berhenti kat tepi. Tepi ya. Bagi kereta ni apa ni kereta-kereta yang membawa penyakit sakit-sakit ni kan, biar pergi dulu. Kasih dah lalu. Banyak terima kasih. Sama. Okey. Masuk. Tak usah malu lah. Apa lo? Buruk lah. Datuk yang dalam bilik lah. Apa dia buat tu? Datuk? Tak tahulah. Malu lah. Bini muda. Diam. Dengar dia bercakap. Diam lah. Fatimah. Ada apa, bang? Mari sekejap, Fatimah. Apalah kalau orang ramai dah keluar sibuk awak duduk ke dalam aja. Alah, marilah sekejap. Cakap aja lah apa halnya. Cakap aja lah. Marilah sini rapatlah. Rapatlah. Ratal pula orang tu ni dah senonok. Alah. Cucu kita dekat mana ya, syaitan? Dia kat luar semua orang panggil ke? Tak, biarkan. Biarkan dia dekat luar. Abang ni. Kau marilah sini. Cakap aja lah kita duduk kat luar bersalahnya. Alah, mari dekat sini lah. Jangan melampau bangun. Alah, kau tidak sayang aku ya? Aku tak sayangnya. Marilah sini tu.
duduk dekat-dekat sini. Oh, Bang Win. Kau main berbedak-bedak nampaknya mentang-mentang lah hari jadi. Apa kau nampak muka aku ni lawa tidak? Eh, lawa tidak lawa. Macam lain macam. Tak macam orang pula dukungnya. Lah, kau kata tak macam orang. Wah, sampai hati kau, ya? Tapi wala macam mana pun syok juga, Bang. Oh, syok juga. Ayo, marilah sini. Alah, malulah dengar alah. Orang kat luar, Bang. Tulikanlah dia orang kat luar dulu. Eh, kita keluar je, Bang. Nanti dulu, mari sini. Apa ndaknya? Kau pandang muka aku ni cantik tak? Cantik tak? Nampak benar lagi ni. Batal benar ni. Oh, janganlah malu lah, Bang. Alah, diam-diam aja lah. Janganlah. Nanti dengar orang nanti. Eh, janganlah, Bang. Engkau mesti sayang dengan aku, tidak? Sayang, sayang. Ya, jangan pengacau. Batal ni, Abang ni. Bagi aku sikit boleh tak? Bagi aku sikit. Alah, apa dia nyampai lah, Abang ni. Bagilah aku sikit apa dulu. Dia? Apa tindaknya? Alah, bagilah. Nyampai lah. Oh, Tuan. Oh, Tuan. Apa ni? Ni? Alam, Tuan. Manalah gore, Cik? Keluarlah, beratuk. Datuk, keluarlah. Memangnya, waduh. Ini orang tua, orang semua datang. Dia punya rumah hari jadi, yang patah. Lagi dia luruh di alam. Hei, Datuk. Datuk. Datuk, Tuan. Datuk. Datuk, Tuan. Terima kasih, terima kasih. Selamat dari jadi, selamat dari jadi. Terima kasih, terima kasih. Apa kabar semua? Ada. Ayo, sedang kau dah tu membuka suara lain macam lah, ayo. Kenapa? Datu, tahu sama arah. Ini Datu punya pasal makeup sudah banyak ada pagi. Saya tengok Datu punya muka surut sudah serupa sama burung main sarkis punya. I say sing. You don't drop my water face on the floor lah. No, I don't want to drop your water face on the floor. Tapi saya betul punya cerita juga. Jadi aku ni tidak cantik. Ada juga cantik, tapi tidak apa. Sekarang. Apa mau sekarang mau buat? Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan semua, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan tuan-tuan bagi pihak keluarga Datuk Hamid Gorga ni, di mana kita sama-sama akan menghiburkan Hamid Gorga dalam hari ulang tahunnya yang ke-70, dan kita jemput Datuk Hamid Gorga sendiri akan menyampaikan satu lagu yang diberi nama Hari Ulang Tahun yang ke-70. Hamid Gorga, 1, 2, 3, 4. La 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 la, tak tertahan hati gembira. Ini hari ulang tahunku, bertambah tualah aku. Tak akan lama ku tunggu. Sudah umurku, orang bilang di umur itu bertambah kedut pipiku. Diam-diam ku kunci pintu, ku berkata macam orang bisu. Ku berhayal seperti burung hantu. Setelah aku yang tidak terhingga, bungkusan dari kawan lama, seselit surat panggilannya, kekuburlah tempat akhirnya. Ya, menari semua menari, budak-budak menari. Joget, goyang. Goyanglah. Diam-diam ku kunci pintu, ku berkata macam orang bisu. Ku berhayal seperti burung hantu. Setelah aku tenganga, hadiah yang tidak terhingga, bungkusan dari kawan lama, keselit surat panggilannya, kekuburlah.
merah depan airnya. Alah syoknya. Nanti lu, nanti lu, wacana. Apa pula dia buat? Ya, cucu suruh anggar gua ni tolong. Tolong siapa yang dia ambil? Gua punya tolong ya, cucu dia. Ajaib nampak ni. Apa sen? Tak adalah. Gua baru beri sama mu dia pan mea tolong lah. Gua pun suruh angkat. Yang gua mau angkat balik dia, mama juga ni dia margi punya pasal. Ini lu punya cucu suruh angkat lah. Dia ambil tolong kau? Banyak? Tala bangnya. Gua tiga biji saja, tapi kira curi tak lambai deh. Ayolah nanti, nanti dia aku bantai dia. Tak boleh nyah ya. Pakcik, sambil cerang minum air orang cakap. Terus cakap pegang orang punya balan, tak lambai pakcik. Tak ada, itu saja. Lagi pegang, nanti gua punya laki marah deh. Tak ada, nyonya, jangan gaduh, nanti saya bantai dia. Gua bukan gaduh, tapi tak semiang-miang ini, macam tak lambai ya pakcik. Tak ada, itu sajalah. Makcik lah, makcik. Dia ada kat di dalam. Tak apa, gua awal dia dulu. Ayolah. Atan. Mari sini, Dak. Dak, apa? Kau pergi ambil telur nyonya tu nak buat apa? Dia bagi. Tak ada ambil, dia bagi. Dia baru datang sini tadi. Dia ngatakan kau curi. Dia bagi. Kalau dia bagi takkan pula dia datang sini dengan adu katakan kau curi 3 biji telur. Tak ada telur lain. Cakap betul-betul Tan. Tak ada. Kau curi apa? Jangan buat macam itu, buat malu orang je. Biasa ambil. Dan kali nak buat ke tak? Pergilah kau. Kenapa lah bapaknya kau pukul cucunya macam tu? Kenapa tu lah? Dia jahat. Kalau jahat pun kenapa lah dia pukul sampai macam itu? Jadi kalau tak dipukul dia jahat. Main nyonya tu datang mengadu telurnya 3 biji dia ambil. Iyalah kalau dipukul cucu cuma satu macam itu, nanti kalau maknya datang ni ngamuk-ngamuk tu bangun macam mana tu? Biarkan dia pergi. Cucu lain banyak. Maknanya lah. Bapaknya cakap macam itu. Tapi ini anak orang, nanti kalau bapaknya datang, maknya datang, minta cucunya di mana. Ya, suruh je lah dia cari. Kenapa? Orang cucu tak ada macam itu. Dah macam setan jahatnya. Susah. Memang kau ingin bapaknya macam itu aja bapaknya. Tak tahu orang yang haji susah. Aku yang orang perempuan ini yang biasa udah pernah melahirkan cucu. Sudahlah dia. Sudahlah dia. Susah kan aku yang ambil di rumah bapaknya. Sudahlah dia buat ribut. Pergi panggil dia. Panggil dia. Nak carilah ni. Pergi cari tadi masuk dalam sungai ke masuk terjun dalam gunung pun. Ayolah biar aku carilah. Atan. Ayuh manulah budak ni pula. Atan. Mana dia tu, di mana nak pergi agaknya tu? Dah mampus agaknya. Agaknya dia ada di sana tu ha. Atan. Aduh. Di mana kau? Kat sini. Di mana? Kat tepi perigi. Alah. Atan, di mana kau berada? Dah lama tuk cari tak jumpa. Oh Atan, di mana kau berada? Dah lama tuk cari tak jumpa.
Uat kuatan ada di sini. Sedang duduk di tepi perigi. Uat kuatan ada di sini. Sedang duduk di tepi perigi. Ucu, jangan duduk di perigi. Nanti engkau jatuhlah mati. Ucu, jangan duduk di perigi. Nanti engkau jatuhlah mati. Atan tataku jatuh dalam perigi. Atan masuk tangkap ikan keli. Atan tataku jatuh dalam perigi. Atan masuk tangkap ikan keli. Bila dah dapat ikanlah keli, kita balik boleh masak kari. Bila dah dapat ikanlah keli, kita balik boleh masak kari. Ucu, jangan duduk di perigi. Nanti engkau jatuhlah mati. Ucu, jangan duduk di perigi. Nanti engkau jatuhlah mati. Atan tataku jatuh dalam perigi. Atan masuk tangkap ikan keli. Atan tataku jatuh dalam perigi. Atan masuk tangkap ikan keli. Bila dah dapat ikanlah keli, kita balik boleh masak kari. Bila dah dapat ikanlah keli. Pak, apa? Pak oi, mana pergi bapak aku ni? Aku nak tengok dalam bilik. Jangan-jangan dia tidur siang ni. Tak apa dia buat dalam bilik kan. Eh, kemarin dia tengok ada pula surat datang ni. Jangan-jangan ada surat mambang tak apa. Waduh. Pijah. Wah, pijah. Waduh, waduh, pijah. Wish, ada gambar pula. Waduh, gambar tijak. Ih, waduh. Loh, long gemuk macam gajah kok pakai. Gemuk macam gajah kok pakai bell bottom. Aduh. Bell bottom. Wah, pakai tali pinggang besar pula tu. Aduh, perutnya sudah besar. Taruh tali pinggang besar. Padahal. Wow. Rambutnya pula ditarik-tarik depan, tarik belakang. Aduh. Oh, barangkali ini yang dikatakan London look ini barangkali. Loh, kok matanya ditaruh bulu panjang? Oh, ini barangkali yang dinamakan eyeshadow apa tuh? Yalah, nanti aku tengok suratnya dulu. Wah, suratnya pula. Ush, my dear Jamali Sadat. Alah. My darling. Oh, sudah my dear, my darling lagi. Cakap orang putih. Loh. Pijah. Oh, I love you. Pijah love me. Asyik okey lah, Pijah. Oh, ada sambung lagi. If you remember me, I remember you. If you love me, I love you. Wah, Tija love aku. Yo, if you kiss me, I kiss you. Waduh. Yo, aku ya kalau engkau kiss aku, aku kiss betul lah. Yang nak kena serga bapakku. Waduh, Tija. Tija. Bapak. Ada apa? Siapa ni, Pak? Peminat bapak. Bapak kau main gatal lagi bapak. Dah pasang peminat pula ni. Nampak bapak sekali. Sekali mak tahu bapak ada cilinya bapak kau mau tahu. Walah tak adalah. Tan, cantik tak Tan? Memang cantik. Wah, kalau cantik Tan ini bapak fikir nak kahwin sama dia lah. Bapak kahwin dengan dia pak? Jangan main-main. Bagi can sama bapak lah. Can apa?
Bapak pasang double barrel. Double barrel itu apa, Pak? Ya sepepat lah. Sepepat? Sepepat itu apa, Pak? Ya pasang kawin dua bini. Alah, tak lah kalau Pak ada dua bini nanti atas lah macam. Kenapa sih? Tak ada apa-apa nanti tak dapat tidur atas lagi. Alah, kasih calah. Mana nanti Pak Atan dengar satu. Atan nak nyanyi satu lagu. Yes, bapak tak kahwin lagi lah. Sumpah bapak tak kahwin lagi. Biar aku lep sama mak engkau aja lah. Bapak kena, bapak janganlah ikut nangis, Pak. Aku pun sedih lah, Tan, kalau dengar lagu itu. Memang sedih betul lagu itu. Tapi bapak kenapa nangis tak keluar air mata? Ya ini airnya baru nak keluar nih.